Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Mamang Ucup di channel The Cups One. Oke, untuk video kali ini saya akan melanjutkan gameplay dari Man Eater. Oke, sedikit informasi juga untuk hiu saya. Hiu saya sekarang sudah full. Belum full sih. Untuk bodinya saya udah memiliki bioelectrical body dan untuk fins-nya juga. Oke, untuk level hiu saya sudah adult memasuki level 16. Kenapa? Level saya cepat. Oke, saya kasih tips and tricks ya agar memiliki body seperti ini. Cukup mudah juga sih, cuma untuk mengalahkan nih musuh-musuh kita di infamy rank ini. Ini hanya butuh untuk memancing huru-hara di human, guys. Melawan human ada di mana sih titik-titiknya? Saya sih di daerah sini nih. Saya kasih tahu tips and triknya agar cepat kalian bisa berevolusi hiu kalian, guys, ke bioelectrical. Di sini yang saya belum dapatkan ada mutagen digestion. Lalu di level 8 lawan Mama Maybelly, kita akan mendapatkan bioelectrical tile. Lalu di level 9 ada bioelectrical hit kepalanya ya, guys. Lalu yang terakhir ada Captain Robert Brunlet, itu akan mendapatkan brutal muscle. Oke. Kalau kalian cukup ini, kalau untuk melawan infamy rank ini harus cukup lincah dari menghindar tembakan atau serangan dari human-human tersebut, guys. Oke, saya akan kasih lihat contohnya. Oke, saya pause dulu biar skip langsung ke tempat human. Oke, guys, di sini saya sudah memasuki map yang di mana banyak humannya, banyak manusianya. Nah, di daerah sini ya. Oke, lihat, saya pencet sonar saya. Nah, di sini ada cukup beberapa human yang cukup banyak juga di sini. Kita pancing, misalkan kita serang human yang ada di sini agar keluar. Nah, di pojok kanan atas itu ada treat, kita memancing para pemburu hiu untuk datang ke sini dan menyerang kita. Kita memancing itu agar kita mendapatkan level dari si treat tersebut, guys, untuk memanggil para bos-bos para pemburu hiu. Nah, kita pancing dulu treatnya, ini belum penuh. Oke, kita santap dulu human yang ada di sini. Oke, nah, para pemburu ini sudah tarik. Nah, maksud saya dari harus lincah itu harus bisa menghindar dari tembakan human ini, guys. Nah, ini semakin level kalian semakin tinggi dari si crit ini, serangan dari human ini semakin kuat, guys. Dia bisa melemparkan bom ke laut untuk menyerang kita. Lihat, ada yang terbang juga tadi. Ini akhir kalian cuman cukup melawan saja ini untuk dari si attacking si ini si hunter ini, para hunter ini. Kalian juga harus cukup lincah. Kalau saya sih udah memiliki bioelectrical body, jadi perahu mereka ketika saya tabrak tersetrum juga nih, jadi mudah. Oke, oh ya, kita menghindar. Kalau menghindar cukup pencet E atau Q. Nah, ini untuk dodge menghindari. Nah, ada Yuski Marshall. Oke, menghindar lagi. Sit. Kita serang belakangnya. Oke, kita dapatkan hunternya satu. Serang lagi. Dapat satu. Ini serangannya tuh cukup sakit juga nih kalau nggak menghindar. Kalau kena lumayan nih. Lihat kan. Kita cukup melawan aja sampai saya sampai level 7 ya, untuk menunjukkan ke kalian kalau saya mendapatkan bagian body untuk berevolusi dari si Yub ini, guys. Oke, okay, ya. Cuman kalau udah sedikit lagi darah, kita kan cuman cukup cari ikan-ikan kecil untuk regenerasi darah kalian, guys, dari hiu ini. Kita serang. Oke, okay, kita dapatkan hunter. Biasanya kalau ini tuh ada yang di bawah laut juga, ini pemberani nih, hunter diver ini. Oke,
Oke, kita lanjut. Oh, darah saya hampir habis. Kita menyelam dulu ke bawah. Kita menghindar. Ini ada ikan, lumayan ada catfish untuk regenerasi. Oh iya, saya lupa, saya sudah mempunyai ini nih, tombol T ini skill. Bentar ya, saya ambil dulu darah. Jadi kita mempunyai skill, tubuh kita jadi penuh listrik, guys. Bentar ya. Oke, saya udah cukup nih, saya pencet T. Nah, makin galak nih, speednya juga bertambah. Jadi kalau untuk si T ini, agar dia regenerasi lagi harus memakan ikan-ikan atau human ini, guys. Oke. Kita berdapat hunternya. Dikit lagi level 7. Oke. Kita harus lebih lincah dari ini para manusia-manusia yang mengotori lingkungan di sini. Hiu ini marah karena lingkungannya tercemar oleh banyak sampah. Oke, kita dapatkan manusia. Oh, ada yang terbang. Ada yang loncat. Oke, santapan empuk itu. Kita bawa makan. Digigit saja. Dapat lagi. Kita tahan dulu, kita untuk lempar. Oke, kita lempar. Dapat lagi. Sakit. Kita menghindar dulu. Kita dapat lagi. Bukan. Ini untuk tombol T lagi. Oke. Makin sakit nih. Listriknya makin banyak. Speednya juga enak kalau ini. Si tombol T-nya menyala. Dikit lagi level 7 akan memanggil bos dari si para hunter ini, guys. Kayaknya butuh satu kapal lagi untuk dihancur. Nah, LT Xenon Sims, kita memanggil, is hunting you. Bentar, kita tunggu bosnya datang. Ini dia. Di perahu itu. Kita cuman cukup mengarah si ini aja. Kita ambil si bosnya ini. Kita lihat ya. Loncat. Oke, kita dapat hunternya. Di depan ya tadi berdirinya. Duduknya di depan. Oke. Oh, itu baru hunter. Oh, masih di dalam perahu. Berarti kita cuman harus hancurkan dulu si perahu ini. Oke. Sambil keliling dulu aja. Ini ya kapalnya. Oh, di depan. Iya, itu yang di depan. Oke, bentar ya. Set, kita sambil hancurkan yang lain. Ini ada yang di sadis. Nggak dapat, tidak dapat. Kita ke darat, kita ke darat. Kita bawa dulu ke tengah. Ada hunter diver. Oke. Mana ini kan? Iya, di dalam perahu ini si Simon ini. Hancurkan, dikit lagi perahunya akan meledak. Hancur juga nih. Bagian atapnya hancur. Oke, dikit lagi. Mana perahunya? Ada humin di. Ada yang masih berenang aja di sini. Oke, serang. Dapat. Belum. Oke, kita nyalakan kayaknya. Oke, si itu masih di tengah. Level 17 kita. Ini kalah dia. Kita kan berhasil mendapatkan mutagen. Sebentar, infami ini kita sudah mengalahkan dari Letnan Xenon Sims. Kita mendapatkan mutagen. Untuk cek, kita harus kembali ke sini, ke goa tempat persembunyian kita. Itu seperti apa, entah. Oke, gitu. Jadi kalian pingin cepat berevolusi, cuman harus
melawan human aja sih. Cukup melawan human. Bentar saya tarik ke sini, tandai. Oke, kita pulang dulu. Cuman 300 meter. Cukup lari saja. Loncat, makan. Sambil berenang, makan manusia. Jadi tips and trick kalian agar cepat berevolusi di game Man Eater ini, kalian cukup huru-hara dengan para manusia agar kalian cepat berevolusi dan memanggil para bos-bos, para pemburu view ini guys ya. Oke, dan beriringnya melawan manusia pasti level kalian juga cepat bertambahnya. Buktinya untuk tadi saya udah mendapatkan satu level ke-17 dari 16 ya. Oke, untuk itu, oh di sini ya, untuk 10% plus 10 hot on feeding. Jadi setiap kali saya makan regenerasi darah saya sebesar 10% guys. Oke, saya sih lebih suka ini ya. Untuk sonar pasti dibutuhkan. Ini untuk kecepatan. Ini pasti dibutuhkan. Ini enggak terlalu mentagen, kalau mentagen yang ini hijau ini nih. Jadi biar kalian bonus untuk mentagen setiap kali membunuh. Oke, untuk body kita upgrade dulu satu. Lumayan. Untuk speed dari si body ini udah 15% semua. Max speed ke akselerasi juga udah 15%. Dan saya udah punya 3 set, tinggal 2 set lagi. 2 set ini harus melawan dari si Mama My Belly dan reward dari CDR versi Matt Calvin ini level 9. Oke, sebelum itu kita lanjut aja ke misi utama kita. Harus ke kota sini guys. Dekat the Cave New World. Oke, kita berjalan sana cukup jauh juga. Saya skip dulu ya. Oke guys, saya sudah menemukan cave kita untuk di map Golden Shore ini. Kita masuk. Masuk dulu. Oke, kita istirahat dulu, cek apa ada yang perlu di-update kembali. Kita upgrade dulu. Kok ini sih? Oh iya, nggak apa-apa berarti ya. Tanpa sonar juga. Oke, kita upgrade saja. Bentar. Oh, salah malah pencet itu. Jadi ada musiknya nih. Oke, biar cepet ininya. Oke, kita masuk ke main quest yang ada di dekat sini. Kita ke sini ya. The Golden Shore. Kita harus melawan ikan Cat Mako. Ini seperti hiu juga ini. Oke, kita langsung saja. Apakah kita akan melawan hiu kembali? Mana ini keluarnya? Oh, ini dia. Cat Mako. Mana? Set. Oh, itu dia. Sekitar kurang dari ini Mako kah? Oke, kita lewat dulu aja. Kita misinya ada di sana, bukan yang tadi. Tapi namanya sama, si Mako. Oke. Di sana ada human juga. Oh, itu dia target kita. Seekor paus kembali, seekor hiu kembali. Oke, kita akan lawan. Mana? Ini dia. Oke, kita serang dari belakang. Hunted Mako. Level 12. Enggak takut, saya udah level 17, ha? Tidak ada apa-apanya. Sudah komplit kembali. Kita cek untuk misi kita. Lanjut ke misi sini. Fin Sam Lost Sam. Oke. Oh, itu apa? Wah, itu tinggi sekali. Kayaknya belum bisa sih. Oke, kita lanjut kurang lebih dari 200 meter. Di sana banyak human juga. Kita harus huru-hara dengan human ini. Loncat. Wah,
kita ke daratan. Huruhara. Kita huruhara kembali dengan para human. Mana-mana humannya? Oksigen, kita masuk dulu air sebentar. Oke. Kita masuk kembali, naik kembali. Oke. Huruhara kembali. Butuh 7 lagi. Butuh 7 human. Ini bukannya pada lari ya? Oke, human pada di sana. Resiko kalau huruhara dengan human pasti ada penjaga. Ininya, sakit ini. Mau nggak mau harus sambil melawan. Kita cari human dulu. Masih ada di sana 3 di atas. Loncat. Oke, kita dapatkan. Kita serang lagi. Satu lagi di sini. Oke, masih ada satu lagi. Kita masuk dulu ke air. Loncat lagi. Oke. Kita butuh satu lagi. Satu lagi mana? Ada si Makol lagi di bawah. Habis oksigen. Kita satu lagi di mana ya? Jauh sana. Kita cukup berputar dulu aja. Kita tembak. Mana? Jauh. Ini aja nih. Dia udah pincang juga. Kita ikuti ke jembatan. Oke. Level komplit. Kita lanjut saja. Ini kita lawan dulu. Kita menghindar aja dulu. Kita menghindar dulu aja. Oke, di sana dapat set quest. Sakit asli. Kita lari dulu aja. Ada albino makarel. Oke, kita sambil makan. Berubah jadi hijau. Kita ke main misi kembali. Satu lagi ada di sini, ada The Sport of King. Ini lawan kan kembali Okil Makarel sebanyak 10 ekor. Hal yang mudah. Oke, gaskin cuy. Kita pakai T-nya biar cepat. Loncat. Ngeri ini ya, atraksi hiu. Oke, di bawah ada side quest aja. Sini banyak. Ada si Mako juga nih. Oke, markah ada di sini. Ini ikan sarden yang bikin, biasa dibikin sarden nih makarel tuh. Dapat satu, baru satu, dua. Oke, mana dia? Ini mau cari gara-gara, cari gara-gara ini. Oke, dikit lagi dia mau kabur, jangan sampai lolos. Kabur. Oke, ini mar. Oke. Ada King Markarel. Baru 4 dari tadi. Kita aktifkan biar makin galak. Oke. Sama lincahnya. Udah level 18 kembali, cepat sekali untuk levelnya. Biasanya untuk pertumbuhan si hiu ini butuh 10 level. Dari teen ke adult aja butuh 10 level. Kita dari adult masuk ke apa ya? Level 21 itu nanti. Oke. Butuh satu lagi. Ini dia. Kita kejar. Oke, level komplit kembali. The Sport King.
Kita lihat misi selanjutnya ada di sini, main misi kita. Kita lanjut ke sini kembali. Oke. Kita lanjut ke main misi. Let's go. Oke, teman-teman, banyak human di sini, kita huru-hara lagi. Oh, aktif, sudah aktif lagi si huruf T ini. Masuk air. Ada di sini mainnya. Apa ya? Bentar. Mainnya ada di sini. Oh. Itu harus ke bawah kah? Daerah sini sih mainnya. Bentar. Oh, harus masuk kali ya. Oke, kita coba masuk ke sini. Hiya! Sekali kibas saja. Oke, di sini banyak emas, bukan emas. Oh. Kita harus melawan King Markarel. Kita berburu ikan sarden kembali. Kita nyalakan skill kita. Oke. Penuh dengan listrik. Oh. Kestrum semua itu ikan-ikan. Oke, kumpul di sini semua. Oh, sudah 7 lagi. Oke, di atas sana level 7. Oh, nice. Mana? Oh, belum mati ini, masih bisa lolos. Satu lagi. Oke, level complete. Cave in. Ini barakuda, aduh. Beraninya, huh? Oke, okay, ada side quest. Sip. Anyone who has delved into the stomach contents of a shark is acutely aware that they'll eat just about anything. Oke, main misi kita ada jauh di sini, kita langsung ke sini aja. Kita perjalanan dulu ke sana. Kita selesaikan dulu episode kita untuk main misi ini. Oh, salah jalan sepertinya. Oke, aktif kembali. Ini betulkah jalan keluarnya? Oke, kita belok kanan. Kita keluar. Oke, ini ada pintu juga di sini. Oh, Require Elder. Kesini kayaknya tempat jalan kita keluar. Oke, okay. Eh, apa tadi? Oh, ada perenang juga. Oke, okay, ada hunter di sini. Kalian sedang apa? Hah? Sedang berburu apa? Hah? Ini wilayah saya. Wah, ini ikan nestrum. Iya. Oke. Okay. Jaraknya cukup jauh juga, 700 meter ke arah main misi kita. Oke, kita berenang dengan cepat. Pasang ini listrik kita, lebih enak di permukaan sih, kelihatan cepatnya. Oke. Kita sambil loncat-loncat. Oh, listriknya indah. Indah kali bukan? Oke. Ada obor di tengah kota, ada obor. Oke, okay, kurang lebih 300 meter. Oke, okay, kita ambil jalan kanan. Ini, wuh, mantap kotanya asli ini. Hiu di tengah kota. Oke, okay, kita masuk ke lubang. Oke, okay, kita dapatkan plat nomor. Di sana ada landmark. Kita ambil. Iya, Ruined Weekend. Oh, Pharmaceutica. Ada truk masuk ke sungai. Kita berburu ikan sarden lagi nih. Ah, mana ini ikan sardennya? Dua, tiga. Oke, okay.
4 ada King Markarel di sana. 5 sonar kembali, ada barkuda pingin ngajak ribut, pelan saja bulat-bulat. Oke, ada King Markarel lagi di sini. Ada Mako, diam-diam aja kamu. Kamu diam-diam aja. Siksa. Ayo gigit si Makonya. Oh, malah barakuda ya. Oh, si Mako ini enggak agresif, teman-teman. Oh. Gak tahu ikan apa ini Mako. Sejenis hiu sih bentuknya. Oke. Malah kabur tuh si Mako tuh. Dikit lagi nanggung. Oke, dapat 600 lumayan. Markarelnya mana? Dua lagi nih. Habis lah. Oh, ada di sini. Iya. Satu lagi. One again. Itu kabur. Oke. Untuk misi kita sudah selesai. Oh, harus kembali lagi ke sini. Ternyata belum. Big Mac. Mana ini misinya? Ada di sebelah sini. Oke, kita berputar dulu. Game ini cukup menarik dengan keindahan ininya ya, sisi kotanya tuh, lihat. Sisi kotanya mantap kali. Ada gedung tinggi dengan light LED hijau dari bawah ke atas, dan ada merah, ada biru juga tuh. Benar, saya apresiasi sekali untuk game ini. Kotanya cukup indah. Oke, di sebelah kiri ada gunung berapi. Pusat kotanya ada di sini sih. Penuh dengan gedung-gedungnya. Kita menyelam sebentar lagi sampai kurang dari 100 meter masuk. Oke. Apex Mako. Kali ini kita melawan si Apex Mako ikan. Kita nyalakan skill kita. Enggak ada apa-apanya nih. Udah setengah lagi ya. Mana? Kita kejar. Mana dia? Dia ke strum. Mana dia? Kita mendapatkan bonefish. Ternyata di sini lawannya tidak sulit, guys. Untuk main misi kita kembali ke tempat utama di sini nih. Ke Fightic Bayon. Di sini juga banyak side quest yang harus saya kerjakan. Untuk main misi kita di map Golden Source ini saya sudah selesaikan semua. Dan untuk level dari si ikan ini sudah masuk ke level 18 dan siripnya sudah penuh dengan bioelektrikal. Tadi kita lawan si Apex Mako itu sangat mudah, tidak ada kesulitan apapun. Kita karena sudah level 18 dan body kita sudah penuh listrik, jadi si Max Mako itu kena stun dari listrik kita, guys. Oke, untuk gameplay hari ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Saya kembali lagi terima kasih kepada kalian yang selalu setia di channel gaming saya, guys. Dan untuk kalian yang baru datang di channel gaming saya butuh bantuan support dari kalian, guys, untuk klik tombol subscribe agar channel saya tetap berkembang, guys. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol lonceng agar kalian selalu menerima notifikasi setiap saya update video terbaru. Saya usahakan update video sehari satu video, guys. Kalau bisa saya punya banyak waktu, saya update 2 video. Untuk ini saya ucapkan terima kasih, dan jangan lupa juga untuk share video-video saya ke teman kalian, dan jangan lupa juga untuk tinggalkan jejak like dan komen juga, guys. Untuk video gameplay Man Eater ini saya ucapkan dulu, saya akhiri dengan kata-kata terima kasih kembali. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.